Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga aktivitas kita diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga dimudahkan rezekinya, amin. Dan ini pagi-pagi aku siap-siap buka warung. Aku mau jualan. Dan nanti sambil aku jaga warung, sambil aku beres-beres rumah, sambil aku masak, sambil ngurus anak juga. Dan yang belanja itu suami aku. Dan ini tuh jam 6 pagi, setengah 6. Terus ini tuh suasana pagi. Udara paginya sejuk banget. Kalau di pegunungan itu masih sejuk, dan semalam itu habis hujan, jadi tuh sejuk teman-teman. Ini udaranya seger. Dan ini sambil aku nyuci juga, sambil aku beres-beres, biar beres semuanya. Lalu setelah itu lanjut aku mau beresin tempat tidur, bekas tidur semalam. Karena anak aku itu pengennya tidurnya di sini, di depan TV, dia sambil nonton. Dia gak mau tidur di kamar ya teman-teman. Tapi kadang juga kalau lagi rewel dia pengen pindah kamar, pengen pindah ke sini. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya, itu background biliknya agak udah melepuh-melepuh gitu. Tapi gak apa-apa ya, namanya juga di kampung, rumah sederhana. Ya beginilah rumah aku ya teman-teman, seadanya kayak gini. Dan ini aku siapin buat anak aku nonton TV kalau siang, karena kasurnya gak boleh diberesin. Diberesin juga dia suka nangis, suka suruh aku gelar lagi. Jadi ya udahlah, aku gak beresin, udah biarin aja kayak gitu. Dan itu anak aku lagi nonton ya teman-teman. Dan ini cuciannya udah selesai ya, kayaknya udah bersih. Ini sekarang aku mau masukin ke pengering, aku mau keringkan. Nah, dan sekarang udah aku keringkan, mau siap-siap aku jemur. Ini cuciannya udah aku jemur semua. Dan seperti biasa ya, ini tempat jemuran aku itu di belakang, dan di sebelahnya itu ada kebun. Tuh, itu ada kebun ubi, tapi kebun ubinya enggak keurus, belum aku bersihin. Belum dikoret ya kalau kata orang Sunda gitu. Ya karena belum sempet aja gitu ya teman-teman. Nah sekarang lanjut aku beres-beres di warung. Aku sapu-sapu, aku ngepel, dan aku lap-lap. Ini mohon maaf ya teman-teman, kalau warung aku itu kurang penuh isinya, karena ini tuh dampaknya pandemi kemarin ya. Yang tadinya aku belanja agak banyak, tapi sekarang jadi berkurang belanjanya. Terus dagangan aku juga jadi berkurang. Yang biasanya aku belanja banyak, sekarang jadi sedikit.
Terus sekarang juga kan udah banyak warung di mana-mana, jadi warungnya juga sepi. Ya, tapi walaupun begitu, alhamdulillah ya, harus aku syukuri masih kita masih dikasih umur. Dan alhamdulillah setiap apa yang aku butuhkan gitu, apa yang keluarga aku butuhkan, kayak bayar sekolah anak, itu alhamdulillah masih tercukupi gitu ya. Tapi walaupun keadaan aku sekarang begini, tapi masih banyak banget yang harus aku syukuri. Karena yang aku rasakan, Allah itu maha baik, maha mencukupi segala kebutuhan kita. Kemarin aja waktu aku pengen nengok ibu mertua aku, tapi kita tuh gak punya ongkos gitu ya teman-teman. Padahal aku cuma ngomong dalam hati, ya doa gitu, ya Allah mudah-mudahan nanti aku ada rezekinya, ya biar aku bisa nengok ibu mertua aku di Jakarta. Aku dalam hati ngomong kayak gitu ya teman-teman. Dan tiba-tiba ada aja jalannya. Allah kasih jalannya, Allah kasih rezekinya juga buat aku sekeluarga bisa nengok kesana, bisa pergi kesana gitu ya. Dan harapan aku sekarang, mudah-mudahan aku bisa sering-sering nengok kesana. Ya beliau itu udah sepuh, tapi di sana itu ada adik ipar aku yang ngurusin. Dan dia juga yang ngabarin kita kalau ada apa-apa gitu. Balik lagi ke video, ini aku lagi ngupas-ngupasin pisang ya. Ini aku mau bikin sale pisang. Ada pisang sedikit kemarin, karena sayang aja kalau nggak dibikin ini, suka cepet busuk. Nanti aku jemur, dan nanti kalau sudah kering dibikin ya bisa digoreng gitu ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya, ngomong-ngomong ini aku ngerekam audionya malam-malam, jadi kadang ada suara, ya suara binatang di malam hari ya. Videonya siang tapi aku ngerekam audionya malam, jadi ada suara-suara kayak jangkrik-jangkrik gitu, jadi aneh juga. Tapi ya baru sempat ya aku edit-edit video ini karena aku tuh siangnya sibuk. Ya sibuk rutinitas ibu rumah tangga, kesana kemari, terus sambil ngurus anak juga. Nah, dan sekarang pisangnya udah siap dijemur. Terima kasih. Sekian dulu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.